Perjuangan pertama Johor Darul Takzim di Liga Juara-Juara Asia Elite 2024-25 bertemu Shanghai Port disiarkan secara langsung 18 September 2024 di Stadium Bola Sepak Fudong jam 8 malam. Jaguh China Shanghai Port dalam keadaan resah untuk bertemu dengan wakil Malaysia Johor Darul Takzim oleh kerana persediaan juara Liga China 2023 dalam keadaan tempang selepas kehilangan tonggak utama Shanghai Port Tias Browning. Pemain kelahiran England mengalami kecederaan ketika membantu China berdepan Arab Saudi dengan pasukan bimbingan Branko Ivankovic tewas dan dia dikeluarkan awal. Browning digantikan oleh Wang Shangyuan untuk mengemudi benteng pertahanan China pada awal babak kedua. Browning beraksi buat Shanghai Port sejak 2022 dan memiliki pengalaman beraksi di China sejak 2019 bakal menjadi kehilangan besar buat pasukannya. Berdasarkan rekod 5 pertemuan terakhir Shanghai Port di China, mereka dalam momentum cemerlang hanya tewas satu perlawanan sebelum saingan bertemu Johor DT. Prestasi Shanghai Port mencuri tumpuan dengan mereka kelab gergasi China berada di tangga teratas saingan Liga Super China musim 2024. Pasukan kendalian Kevin Muscat merakamkan 4 kemenangan daripada 5 aksi terakhir tewas sekali lawan Shanghai Shenhua dengan keputusan 3-1. Kevin Muscat juga berjaya memastikan bahawa anak buahnya menjaringkan 20 gol hanya dibolosi dengan 7 gol daripada 5 perlawanan terakhir pasukan. Bintang perlu diberikan perhatian oleh pertahanan JDT diketuai Jordi Ahmad Feroz dan Shane Lowry ialah bekas pemain Chelsea Oscar yang merekodkan 234 penampilan 72 gol dan 131 bantuan gol sepanjang di Shanghai Port. Bukan pemain berpengalaman di Liga Perdana Inggeris itu saja, bintang utama Shanghai Port Wu Lei kembali ke China selepas beberapa tahun bermain di kelab besar Spanyol Espanyol sudah meledak 29 gol cipta 12 bantuan gol dalam hanya 25 penampilan Liga. Tidak dilupakan juga satu lagi nama bekas juara Liga Juara-Juara Asia Gustavo Henrique yang jaringkan 19 gol cipta 5 bantuan gol dalam 23 penampilan. Matias Vargas dan Leo Citadini bakal lengkapkan kuota asing.